tuan dan puan-puan, UMNO juga tidak reda sekarang ini. Tidaklah bermakna dengan membuang Tan Sri Muhyiddin Yassin, dengan menggantung Datuk Seri Syafiq Abdal, dengan memecat Datuk Seri Mukhlis Tun Dr. Mahathir, UMNO berada dalam keadaan aman, tenteram dan damai sekarang ini. Tak. Saya baru mendapat maklumat kalau mereka ada special run, saya juga ada special run dalam majlis tertinggi UMNO. Kita dapat maklumat, tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi satu lagi episod ngeri akan berlaku dalam UMNO. Timbalan Perdana Menteri yang ada sekarang yang juga naib Presiden UMNO, insya Allah tak lama lagi akan dilucutkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini kenapa? Kerana kenyataan Datuk Zahid waktu di luar negara, waktu beliau di Sri Lanka, terdedah laporan oleh Jabatan Peguam Negara Amerika, Datuk Zahid mengambil masa 2-3 hari untuk mengulas laporan itu dengan mengatakan bahawa Malaysia, kerajaan Malaysia memandang berat laporan itu dan akan memberikan sepenuh kerjasama kepada Jabatan Peguam Negara Amerika. Tak ada sepatah ayat pun memuji dan memuja serta mempertahankan Najib. Najib berasa dalam keadaan kesah. Saya diberitahu Najib juga dalam perancangan untuk melarikan diri daripada negara ini. Tuan-tuan nak lepaskan dia atau tidak? Nak lari ke mana? Jadi bila dia nak lari, tuan-tuan dan puan-puan, dia mahu pastikan sepupu dia, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, menggantikan dia sebagai Perdana Menteri. Saya mendapat maklumat nyawa politik Datuk Zahid dalam UMNO semakin singkat sekarang ini. Semakin singkat. Dan Datuk Zahid, kalau nak bersama dengan kita, saya penuh yakin dan percaya Tuan Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Syafiq dan Datuk Mukhlis sedia untuk membuka pintu seluas-luasnya buat Datuk Zahid bersama-sama dengan kita memerangi kemungkaran lagi. Tuan-tuan dan perempuan, pada peluang ini saya ingin mengajak rakyat di mana saja suara ini dapat didengar, di mana saja suara ini dapat didengar, ayo marilah ramai-ramai kita memandang Najib dengan pandangan penuh benci, dengan pandangan penuh meluah dan pandangan penuh menyampah. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada tak sini bakal jemaah haji yang akan ditarik oleh YMDB, ada atau tidak? Ada. Kalau ada pun dia malu nak kat tangan, tak apa. Tapi dengarkan baik-baik. Duit YMDB yang ada di Amerika digunakan untuk membiayai judi, untuk membiayai aktiviti berhoya-hoya, untuk membiayai aktiviti maksiat. Duit kita yang ada dalam YMDB digunakan untuk hidup mewah, untuk beli lukisan-lukisan mahal, untuk beli hotel-hotel mewah, untuk buat filem produk.
ini masanya kita bangkit untuk bersama-sama menghentikan kemungkaran yang dibuat oleh Najib yang boleh merosakkan negara, bangsa dan anak cucu kita yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh bercakap panjang. Waktu sekarang hampir pukul 10 malam. Ada 4 lagi pemimpin-pemimpin utama kita yang akan memberikan penerangan kepada kita dengan lebih teratur dan lebih sempurna lagi. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, gunakan peluang dan kesempatan terbaik ini. Dengar baik-baik. Dengar daripada mikrofon kita. Sebab kalau tuan-tuan dengar daripada TV3 bunyi dia dah lain. Kenapa? Kerana TV3 merupakan stesen TV yang paling bangsat yang pernah lahir dalam sejarah negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang buruk itu dari Najib dan Osman. Wallahu a'lam. Sekian dan bila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berhasrat untuk mengulas tentang 1MDB secara panjang lebar. Tentang laporan daripada Jabatan Peguam Negara Amerika. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pergerakan pemuda UMNO. Barangkali saya berbeza pendapat dengan rakan-rakan yang lain yang mengecam tindakan pemuda UMNO membuat laporan polis terhadap 3 pegawai kanan kerajaan, Tan Sri Abu Kasim, Tan Sri Zeti Akhtar Abdul Aziz, mantan Gabenor Bank Negara, dan Tan Sri Abdul Ghani Patail, mantan peguam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, siang tadi Majlis Tertinggi UMNO mengadakan mesyuarat bulanannya di tingkat 38 Menara Dato' Ang PWTC. Najib mengusulkan mesyuarat itu. Di akhir mesyuarat dalam sidang akhbarnya, Najib dengan nada yang tidak bertanggungjawab menyatakan bahawa laporan polis yang dibuat oleh pergerakan pemuda tidak ada kena mengena dengan UMNO. Walhal, Naib Ketua Pemuda UMNO, Saudara Wan Bro, membuat laporan polis atas kapasitinya sebagai Naib Ketua Pemuda UMNO dan Ahli Majlis Tertinggi UMNO. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Dengan laporan polis ini jelas, dengan sikap yang ditunjukkan oleh Najib ini juga jelas membuktikan bahawa UMNO bukan saja berperang dengan rakyat, tetapi sekarang ini menghalalkan senjata peperangan mereka terhadap pawai pegawai-pegawai kerajaan. Saat nak perlukan khidmat pegawai kerajaan, bukan main lagi dia mengampu pegawai kerajaan. Terdedah pekong dia di Amerika, seluruh dunia baru musuhnya. Yang salah pegawai kerajaan. Ini cubaan untuk mengukur seluruh kaki tangan dan pegawai kerajaan. Ayo, pegawai dan kaki tangan kerajaan, mulai malam ini, mulai saat ini, bulatkan tekad undi tuan-tuan, puan-puan yang satu itu pada pilihan raya yang akan datang. Haram hukum yang kita bagi kepada UMNO dan barisan UMNO.
Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO juga tidak reda sekarang ini. Tidaklah bermakna dengan membuang Tan Sri Muhyiddin Yassin, dengan menggantung Datuk Seri Syafiq Abdal, dengan memecat Datuk Seri Mukhlis Tun Dr. Mahathir. UMNO berada dalam keadaan aman, tenteram dan damai sekarang ini. Tak. Saya baru mendapat maklumat kalau mereka ada special run, saya juga ada special run dalam majlis tertinggi UMNO. Kita dapat maklumat, tuan-tuan dan puan-puan, tak lama lagi, satu lagi episod ngeri akan berlaku dalam UMNO. Timbalan Perdana Menteri yang ada sekarang yang juga naib Presiden UMNO, insya Allah tak lama lagi akan dilucutkan jawatan sebagai timbalan Perdana Menteri. Ini kerana kenyataan Datuk Zahid waktu di luar negara, waktu beliau di Sri Lanka, terdedah laporan oleh Jabatan Peguam Negara Amerika, Datuk Zahid mengambil masa 2-3 hari untuk mengulas laporan itu dengan mengatakan bahawa Malaysia, kerajaan Malaysia memandang berat laporan itu dan akan memberikan sepenuh kerjasama kepada Jabatan Peguam Negara Amerika. Tak ada sepatah ayat pun memuji dan memuja serta mempertahankan Najib. Najib berasa dalam keadaan resah. Saya diberitahu Najib juga dalam perancangan untuk melarikan diri daripada negara ini. Tuan-tuan nak lepaskan dia atau tidak? Tidak. Nak lari ke mana? Jadi bila dia nak lari, tuan-tuan dan puan-puan, dia mahu pastikan sepupu dia, Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein, menggantikan dia sebagai Perdana Menteri. Saya mendapat maklumat, nyawa politik Datuk Zahid dalam UMNO semakin singkat sekarang ini. Semakin singkat. Dan Datuk Zahid, kalau nak bersama dengan kita, saya penuh yakin dan percaya Tuan Dr. Mahathir, Tan Sri Muhyiddin, Datuk Syafiee dan Datuk Mukhlis sedia untuk membuka pintu seluas-luasnya buat Datuk Zahid bersama-sama dengan kita memerangi kemungkaran lagi. Tuan-tuan dan perempuan, pada peluang ini saya ingin mengajak rakyat di mana saja suara ini dapat didengar, di mana saja suara ini dapat didengar, ayo marilah ramai-ramai kita memandang Najib dengan pandangan penuh benci, dengan pandangan penuh meluah. Dan dengar baik-baik, dengar daripada mikrofon kita. Sebab kalau tuan-tuan dengar daripada TV3, bunyi dia dah lain. Kenapa? Kerana TV3 merupakan stesen TV yang paling bangsat yang pernah lahir dalam sejarah negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk itu dari Najib dan Osman. Wallahu a'lam. Sekian dan bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak berhasrat untuk mengulas tentang 1MDB secara panjang lebar, tentang laporan daripada Jabatan Peguam Negara Amerika. Tetapi pada kesempatan ini, saya ingin merakamkan ucapan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pergerakan pemuda UMNO. Barangkali saya berbeza pendapat dengan rakan-rakan yang lain yang mengecam tindakan pemuda UMNO membuat laporan polis terhadap 3 pegawai kanan kerajaan, Tan Sri Abu Kasim, Tan Sri Zeti Akhtar Abdul Aziz, mantan Gabenor Bank Negara, dan Tan Sri Abdul Ghani Patail, mantan peguam negara kita. Tuan-tuan dan puan-puan, siang tadi Majlis Tertinggi UMNO mengadakan mesyuarat bulanannya di tingkat 38 Menara Dato' Ang PWTC. Najib mengusulkan mesyuarat itu. Di akhir mesyuarat dalam sidang akhbarnya, Najib dengan nada yang tidak bertanggungjawab menyatakan bahawa laporan polis yang dibuat oleh pergerakan pemuda tidak ada kena mengena dengan UMNO. Walhal naib ketua pemuda UMNO, saudara Wan Bro, membuat laporan
semestinya sebagai naib ketua pemuda UMNO dan ahli majlis tertinggi UMNO. Tuan-tuan, terima kasih banyak-banyak. Dengan laporan polis ini jelas, dengan sikap yang ditunjukkan oleh Najib ini juga jelas membuktikan bahawa UMNO bukan sahaja berperang dengan rakyat, tetapi sekarang ini menghayatkan senjata peperangan mereka terhadap pawai pegawai-pegawai kerajaan. Saat nak perlukan khidmat pegawai kerajaan, bukan main lagi dia mengampu pegawai kerajaan. Terdedah pekong dia di Amerika, seluruh dunia baru busuknya. Yang salah pegawai kerajaan. Ini cubaan untuk mengubur seluruh kaki tangan dan pegawai kerajaan. Ayo, pegawai dan kaki tangan kerajaan, mulai malam ini, mulai saat ini, bulatkan tekad, undi tuan-tuan, puan-puan yang satu itu pada pilihan raya yang akan datang. Haram hukumnya kita bagi kepada UMNO dan barisan rakyat.
Saya nak bagi tahu tuan-tuan, ada tak sini bakal jemaah haji yang akan ditanya oleh 1MDB, ada atau tidak? Ada. Kalau ada boleh bantu nak angkat tangan, tak apa. Tapi dengarkan baik-baik. Duit 1MDB yang ada di Amerika digunakan untuk membiayai judi, untuk membiayai aktiviti berhoya-hoya, untuk membiayai aktiviti maksiat. Duit kita yang ada dalam 1MDB digunakan untuk hidup mewah, untuk beli lukisan-lukisan mahal, untuk beli hotel-hotel mewah, untuk buat filem porno. Producer filem porno ini tidak lain tidak bukan, nama dia Reza Aziz, anak tinggi Najib, anak Rufa. Hidup kaya raya, senang menang, tak ada kerja apa, kerja apa? Punggah duit rakyat, punggah duit orang ini. Duit kita semua, duit tuan-tuan semua. Seorang lagi kawan dia namanya siapa? Dolo. Di mana dua-dua malam ini sekarang berada? Kita tak tahu dia di mana. Jono sekali pun tak pernah tampak bendera UMNO, tak pernah usung bendera Barisan Nasional. Sekali pun tak pernah pun kempen membantu UMNO Barisan Nasional. Hidup kaya-kaya. Duit kita. Saya kata lagi tuan-tuan perempuan, kalaulah duit itu, kekayaan itu diperolehi oleh anggota pergerakan pemuda UMNO yang bertukus lumus siang malam pagi petang membantu parti, mengajak rakyat menyokong parti, pemuda UMNO jadi kucing kuat, jadi baru tak lagu Najib Tuan Razak yang kaya-kaya ialah turut. Pemuda UMNO untuk apa lagi? Kalau kita hidup dalam keadaan berbawah, ini masanya kita bangkit untuk bersama-sama menghentikan kemungkaran yang dibuat oleh Najib yang boleh merosakkan negara, bangsa dan anak cucu kita yang akan datang. Tuan-tuan dan puan-puan, saya tak boleh bercakap panjang. Waktu sekarang hampir pukul 10 malam. Ada 4 lagi pemimpin-pemimpin utama kita yang akan memberikan penerangan kepada kita dengan lebih teratur dan lebih sempurna lagi. Saya minta tuan-tuan dan puan-puan, gunakan peluang dan kesempatan terbaik ini.